Terus yang bawa mic. Itu seperti yang dinyatakan oleh yang bawa mic tadi, berkenaan dengan anggota lembaga geologi, ahli geologi tadi, di bawah perkara fungsi dan kuasa lembaga, perkara tiga dinyatakan bahawa lembaga ahli geologi ini mempunyai kuasa untuk memajak, membeli, menjalankan apa aktiviti-aktiviti berkait juga dengan harta ataupun aset yang mungkin akan datang, punya kapasiti untuk apa ni, memiliki dan menguasai sebahagian daripada mungkin tanah, bangunan dan sebagainya. Di bahagian B juga menyatakan aktiviti dibenarkan termasuk overdraft, meminjam kepada bank dan juga menjalankan aktiviti yang bersangkut dengan perkara A ataupun perkara 2 di sebelahnya. Di sini saya nak tanya pendapat yang berhormat, adakah perlu agaknya kita tentukan dengan jelas otonomi kewangan kepada lembaga yang bakal kita tubuhkan buat rana undang ini, supaya kuasa kuasa penggunaan kewangan atau kuasa selain daripada profesional pengamalan profesional dalam ahli geologi ini tidak dialih kepada suatu otonomi lain, iaitu dalam mengumpul ataupun menguasai sebahagian daripada aset-aset bentuk tanah dan bangunan tadi. Terima kasih. Terima kasih Indra Mahkota. Tuan Yang Pertua, saya percaya sebuah lembaga perlu ada sedikit kuasa untuk membeli aset, kerana mereka perlu tempat untuk menjalankan fungsi mereka. Tapi saya rasa saya tidak bersetuju kalau sehinggakan kuasa otonomi ini, sehinggakan mereka menjadi satu badan lain pula yang kemudiannya bersaing pula dengan lembaga institusi dengan pihak swasta dan sebagainya. Saya kurang meneliti tadi tentang fungsinya, namun saya merasakan bahawa janganlah sampai lembaga ini pula menjadi satu lembaga untuk membuat duit dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di sini, bila dia nak memberi beasiswa dan kemudahan dan sebagainya, ya, ini adalah satu satu objektif yang murni. Tapi saya rasa kewangannya perlu datang dari, mungkin daripada melalui pihak kerajaan, ya, dan bukan melalui mencari duit. Sebab kalau mereka memikirkan mencari duit, maka bilakah masanya mereka hendak memantau dan juga untuk mengawasi etika ahli geologi. Saya ingin menyambung kepada keahlian anggota lembaga tadi. Saya meminta supaya keahliannya dibuka luas sedikit kepada ahli akademik, dan bila kita bercakap mengenai ahli geologi profesional berdaftar, adakah ini bermakna ahli geologi yang sedang mengamalkan menjadi geologis dalam in practice? Misalnya saya bagi contoh dalam bidang kedoktoran, memang doktor itu seorang profesional, saya seorang doktor, tetapi saya tidak mengamalkan perubatan dah beberapa tahun, ya. Jadi saya bukan seorang yang profesional kedoktoran lagi, kerana itu bukan kerja utama saya. Jadi maksud saya di sini, biarlah orang yang ada di dalam geologi profesional ini, ahli geologi profesional adalah pengamal-pengamal. Dan hanya pengamal-pengamal yang orang kata up to date dengan izin, dengan apa yang berlaku di dalam dunia ahli geologi itu sendiri. Yang seterusnya adalah yang dipertua, saya bukanlah buruk sangka kepada menteri, tetapi saya merasakan bila menteri melantik, kadang-kadang tidak semesti yang terbaik. Ya, kita tahu bagaimana politik itu memainkan peranan dan sebagainya. Ya, ada proksi dan sebagainya. Oleh itu saya ingin mengatakan bahawa bahagian 3 untuk section 6 bahagian 2, ya, keanggotaan lembaga ini ditelitikan sedikit
kerana saya rasa menteri wajar endorse apa yang dicadangkan oleh institut IGM itu sendiri, Institut Geologi Malaysia itu sendiri. Tetapi kita memberi hak kepada menteri untuk melantik mungkin beberapa orang, ya, 2-3 orang atas kuasa menteri itu sendiri, ya, sebab di sini dia tidak mengikat menteri kepada saranan daripada IGM atau Institut Geologi Malaysia itu sendiri. Tuan Yang Dipertua, mengenai pendang bangun yang amat, ya? Pendang. Terima kasih Ketua Raja, Tuan Yang Dipertua. Tentang pelantikan ahli lembaga geologi ini, saya rasa kalau kita lihat pada profesional lain, dia ada satu pengundian ataupun calon-calon yang sendiri diundi oleh ahli-ahli yang ada dalam badan induk itu. Apakah setuju Ketua Raja bahawasanya di dalam lembaga geologi ini juga patut diadakan satu bentuk pengundian mereka-mereka yang menjadi ahli melantik mereka-mereka yang berada dalam lembaga geologi ini? Terima kasih. Terima kasih pendang. Sebenarnya ada dalam kepala saya tadi tapi saya terlupa. Ya, mengenai itu sebab saya tekan tadi bahawa kita perlu cadangan yang diberikan oleh ahli geologi sendiri. Ahli di dalam saya tidak mengatakan bahawa apa yang kami buat di dalam MMC atau Medical Malaysia Medical apa ni council itu adalah yang terbaik, tetapi rasanya profesional kedoktoran itu agak lama di Malaysia dan MMC itu sudah lama, maka ahli-ahli biasa juga boleh mencadangkan, ya, keanggotaan anggota-anggota daripada kalangan mereka untuk menjadi ahli lembaga. Jadi kita dapat satu cadangan yang luas dan kita harap bahawa menteri akan mengambil kira cadangan daripada ahli ahli geologi itu sendiri. Seperti yang saya katakan, hanya pepatah dalam bahasa Melayu kita, hanya jauhari yang mengenal manikam. Makna orang dalam profession dia sahaja yang mengenali siapa yang terbaik di antara mereka. Ya, jangan kita melantik orang yang kita rasa dia di segi publicity-nya, di segi popularity-nya, dia cukup popular dan dikenali ramai, tetapi di segi keprofesionalannya dia dicemuh oleh ahli-ahli kepakarannya sendiri. Silakan. Ya, sila ya. Terima kasih.